masuk kamu, suka masuk aku juga. Aku nggak pernah ada nolong. Aku yang disayang sama Lia, sama Mama dan Sisi, bukan kamu, Syaf. Pernah maksa, aku cuma ngambek dikit aja kalau nggak mau. Syafira, harusnya aku yang di sana. Mas, aku tahu kamu tuh nggak pernah tulus, Mas. Ya oke, nyediain biaya hidup, nyediain tempat tinggal. Seharusnya itu jadi takdirnya aku. Lian, kenapa jadi hubungannya sama Lian? Karena aku mau kamu tinggal di rumah Lian. Apa kamu tahu? Julian udah punya anak. Safira, ikut aku, Safira. Bukan aku yang sediain. Terus kalau bukan kamu, siapa? Lian. Mas Romi punya anak dengan perempuan lain. Hasil pemeriksaan tes DNA. Rafael, bawa istri kamu pergi. Kamu harus balik ke rumah sekarang. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 hari ini. Dan di sini terlihat ya Safira dan juga Julian yang semakin dekat. Tetapi ternyata Dania selalu mengintai apa yang mereka lakukan. Sementara itu terlihat ya nampaknya Romi sudah mempersiapkan rencana busuk untuk menghancurkan pernikahan Safira dan juga Julian. Kemudian terlihat ya betapa marahnya istri Romi setelah mengetahui kalau ternyata Romi memiliki anak dari wanita lain. Kemudian terlihat ya Rafael yang datang ke rumah Julian, kemudian dia mengambil Safira dengan paksa. Dia pun mengatakan kepada Safira kalau Julian sudah memiliki seorang anak dari perempuan lain. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan dukung terus Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan bye-bye.